Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jolembong Vlog. Oke, selamat malam karena ini ya sudah malam ya. Sudah malam. Oh ya, ini kebetulan di depanku ini ada temanku guys, BMW Mio M3. Dia ini udah upgrade panci VT ya, tapi masih yuk sedikit. Punya aku juga sedikit kan. Untuk apa Mio M3 yang punya temanku itu udah ganti roller sama per CVT-nya. Nah, kalau punyaku ini baru ganti roller sama bobot puli. Nah, jadi nanti gimana perbedaannya nanti kita coba ini buat test ride, maksudnya ya balapan gitu ya. Ya have fun aja sih. Efeknya itu seperti apa itu loh, dari awal sampai panjang gitu. Tapi mungkin ini nggak panjang-panjang amat ya jalannya, kan ya 200 meteran lah, 200 meteran aja cukup. Oh ya, ngomong-ngomong, dia pakai ban kecil-kecil dan saya pakai ban besar-besar, nggak masalah. Nanti kita tanya langsung aja speknya ya, sama yang punya, maksudnya ganti roller berapa gram gitu. Kalau per CVT punya dia pakai 1500 RPM TDR dia. Soalnya pas kemarin dia servis kan ngajak aku ya, jadi ya tau lah. Tapi untuk rollernya sendiri, saya nggak tahu dia diganti berapa gitu. Jadi berapa gram, kalau punya aku 10 gram roller per CVT standar bobot poli, udah gitu aja. Oke, nanti langsung tunggu di TKP nya saja. Ngomong-ngomong ini gini guys, untuk raungan mesinnya berbeda ya. Nih, dia lebih RPM-nya lebih tinggi ya, walaupun sama-sama jalannya sama. Itu bukan karena dia boncengan guys, bahkan di turunan pun sama guys, datar kayak gini atau jalan datar ataupun tanjakan lebih terasa raungannya. Tapi ya itu, dia lebih enteng gitu guys untuk akselerasinya ya. Dia lebih ya enak guys, pernah nyoba enak sih. Nah, makanya itu nanti kita coba kalau ganti per CVT sama roller, terus sama bubut puli sama roller tuh, nanti hasilnya itu loh, hasilnya gimana gitu. What is it? Ya ngeng gitu pun aku ngeng. Ya kira-kira gitulah. Kira-kira seperti itu. Oke. Di sini dulu. Di sini. Kita tanya-tanya sebentar. Set. Parkir. Wih. Nah. Ini dia, guys. Oh ya, ini ngomong-ngomong pakai roller berapa gram, Bang? 9 gram. Oke, guys. Jadi ini pakai roller 9 gram per CVT 1500 RPM punya ATDR. Ban kecil seperti ini. Ini penampakannya seperti ini. Oh ya, besok akan saya bahas yang itu. Ya, ditunggu aja videonya. Oke, mungkin ini udah agak sepi ya. Kita langsung aja ya sampai pojok sono. Nanti pas balik Nera. Gentenan motor. Oh iya. Nanti kita tukeran biar fair. Nah. Sini. Apa? Mentoknya jembatan pojok wae. Terus dicul. Oke, lah, dihitungi ya.
Saya ono nganu kok, ono apa mburi ono motor. Oke, yo. Siji, loro, telu. Kurang panjang ya sini ya? Oh, sini kurang panjang ya? Lho. Ya jujur sok kene wae ya. Sok kene sik. Sok kene tekan SMP 3. Hah? Oke, meh nggo iki opo kuwi? Yo, pertama cukup lah ya. Heeh. Oh. Sik, yo. Oke, sekarang kita mau coba ijolan motor. Yo. Tapi jane asine, hah? Aman. Penting ora bler. Penting ora kenal pot racing. Tapi remku entek lho sing mburi. Oh iya, mobil. Aman toh. Siji, loro, telu. Lo. Kok menang iki? Kok iso ngono ya? Kok seimbang? Ya jelas saiki saka kono tekan bali mong ya. Saka dhuwur. Heh. Heeh. Den panjang sisan. Heeh. Oke, kita ini lagi, tukeran lagi, guys. Kok iso imbang yuk. Heeh. Oh yo. Willy ya. Anggap berani guys, soalnya remku ini apa namanya? Remku itu habis. Jadi karena kalau Willy itu rem belakang itu juga safety ya. Ngawur iki. Apa yo ngawur liwat kene. Sek, truk. Ini jam berapa sih? Jam 11, jam 12 kurang. Ini nanti di skip. Oke, masih ngerekam. Langsung ya. Siji, loro, telu. Lali yo. Piye iki wae ora maksimal iki. Meh. Saka dhuwur. Oh yo. Tekan ndi iki? Yo, siji, loro, telu. Iso? Heeh. Apa nih?
aku jajal gonggonmu nih. Yo. Skondi. Oh iya. Ya guys, ya sekali lagi ini hanya Evan aja. Oke, sudah ya. yo. Saya nyoba pakai motor ini. Gak sih, sing mantep ana weh. Sing mantep ana weh. Weh. Nah, iya guys. Ini raungannya mesin lebih ini sih. Lebih apa namanya? Ih, polisi. Raungannya mesin. Yo. Siji, loro, telu. Oh, ana nganemu mbok larat. Musake. Piye to aku bingung. Oh, emono semeh nyabrang kok. Oke. Jadi, kira-kira seperti itu guys, perbedaannya ya. Ya seperti itu, mungkin ini nanti akan ada perubahan lagi. Oke guys. Ya, terima kasih Bang. Oh ya, jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Penjelasan apa? Ngene. Sing apa? Oh, motor ngene, bul ngene, motor. Oh, heeh, tadi udah pas jalan, heeh. Guys, jadi efeknya seperti ini. Oke, kita pulang ya. Siap-siap, mantap-mantap. Siap. Oke guys, jadi perbedaannya adalah di tarikan awal guys. Entah kenapa ya, punya dia ini gas dari awal langsung digas petot gas besar gitu, kayak ada lagnya dikit gitu, kayak ada jedanya sedikit baru narik. Tapi setelah itu kan dia raungan mesinnya itu lebih tinggi kan, ya tahu sendiri, ya lebih enak emang harusnya seperti itu. Tapi karena emang ya menurutku itu bagian puli bagian belakang dia. Untuk ini aja mendongkrak performanya, performa awal. Tapi aku upgrade ini di puli depan ya, bubut puli lah ya, bubut puli sama roller sama-sama. Punya aku rollernya padahal 10 gram dia 9 gram, contohnya seperti itu, yaitu tadi. Tapi ya mungkin yang ini juga sih ya, mungkin besok akan dicoba lagi lah dengan jongki yang berbeda. Ya, hanya itu videonya saya punya. Ini guys. Cukup buat harian. Buat perkotaan juga oke. Jadi sekian video dari saya karena ini videonya saya punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Mau belanja dulu. Oke, dadah.